Daniela soal relativity of time, soal bagaimana masa menjadi masa. Saya selalu sebut masa ni satu dalam ajaib. Perkara paling ajaib dalam ciptaan Tuhan ialah masa. Sebab itu Tuhan tidak ada kaitan dengan masa. Sehingga kita nak menyatakan sebelum Tuhan atau selepas Tuhan. Kerana masa itself adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah kunci kepada semua pembahasan falsafah. Mu'tazilah, Asy'ariyah dan apa saja aliran yang muncul, mereka keliru tentang masalah ini. Kerana Allah menciptakan masa dan mencampakkan kita ke dalam masa, maka tak timbul bagi Allah sebelum dan sebelum, tak timbul masalah. Dan oleh kerana sebab itu kita tak payah tanya, oh, orang kalau mati zaman Fir'aun nak tunggu kiamat lama dia kena azab kubur, kita yang mati tunggu sikit pendek. No, because itu semua masa. Kita mungkin panjang pendek masa berada di sisi Tuhan. Kita mungkin rasa satu kita duduk dalam masa 3-10 tahun, seorang yang duduk pada 10 tahun mungkin dia rasa setahun, dan seorang yang masih duduk dalam 10 tahun mungkin dia rasa 20 tahun. Sebab itu bila orang sakit tengok dia tu jahat, tapi dekat-dekat nak mati, sakit 5 hari mati, dia ni baik dekat nak mati. 5 hari satu orang yang sakit mungkin dia rasa 5 tahun. Einstein dan Newton apabila mereka cuba membahaskan tentang teori ini, mereka tidak dipercayai. Tetapi agama telah menyebut wal asr innal insana lafi khusr, demi masa. Sebab itu kita lihat manusia kadang-kadang umur mereka pendek tetapi karya mereka melebihi orang 70-80 tahun. Sebab itu kita kata Allah dia hanya sempat menikmati nikmat itu 5 tahun. Dia ni 20 tahun. Mungkin 5 tahun yang dia nikmati sama dengan 20-30 tahun orang lain. Sebab itu kita diminta berdoa tentang keberkatan masa. Dan Allah bersumpah acap kali dengan masa. Masa satu-satunya Allah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah berbahas dan juga pening tentang masalah apa itu dan kemudian sebelum alam dan ini semua isu masa. Kerana bagaimana Allah itu paling ajaib. Apabila zat Tuhan, the essence of God, zat Allah itu tidak terlibat dengan masa. Bahkan masa itu part of dia punya ciptaan. Dan waktu ya'ana wa'lah, minta Allah dekatkan kejauhan masa ini. Kejauhan musafir. Kadang-kadang orang pergi ke luar negara 3 tahun, 4 tahun, dia lebih cerdik daripada yang pergi 10 tahun dia. Tidak pelik sebahagian sahabat yang masuk Islam kemudian, mereka lebih menguasai, lebih daripada sahabat yang lama. Walaupun lama berguru itu penting, tetapi keberkatan masa lebih penting. Sebab itu kita selalu doa supaya Allah memberkati masa kita. Dan kita selalu dengar orang tua-tua kata, orang kata, iskar masa cepat betul lah. Tapi pusingan jamnya sama. Nabi kata, وَيَتَقَرَّبُ zaman, maka zaman menjadi dekat. Orang dulu dalam sebahagian tafsiran hadis, orang sekarang apabila dia baca hadis ni, zaman dekat sebab zaman sekarang ada kapal terbang. No, nothing to do. Relativity of time, bukan itu maksudnya. Maksudnya, zaman tu dekat. 24 jam datuk nenek kita dia boleh buat banyak benda, 24 jam kita tak boleh buat apa. Bangun waktu pagi sudah dah petang. Allah tak memberkati masa kita. Ibn Taymiyyah tulis kitab antara Aisyah dengan Maghrib, dia tulis satu kitab habis. Kita tak habis. Tulis satu artikel, bukan tulis, baca artikel pun tak habis. Artikel orang.